Eki Listianto pelaku mutilasi jalani sidang perdana di PN Cikarang. Sidang perdana kasus pembunuhan Angela Hindriati Wahyuningsih dengan terdakwa M. Eki Listianto digelar di Pengadilan Negeri PN Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Eki. Sebagai informasi, Eki ditangkap bersamaan dengan penemuan potongan tubuh Angela di sebuah kamar kontrakan di kawasan Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Desember tahun 2022 lalu. Sebelum penangkapan itu, Eki dilaporkan hilang oleh istrinya karena tak kembali ke rumah sejak tanggal 23 Desember tahun 2022. Saat menelusuri keberadaan Eki, polisi menemukan pria itu ada di kamar kontrakan bersama mayat yang termutilasi. Potongan tubuh korban diletakkan di dua box kontainer di dalam kamar mandi rumah kontrakan. Belakangan, Polda Metro Jaya memastikan jasad yang ditemukan termutilasi itu adalah perempuan bernama Angela Hindriati Wahyuningsih, yang sudah dilaporkan hilang oleh keluarga sejak pertengahan 2019.